Ini sahabat si Oscar ya. Kita berada di depan akuarium Oscar. Nah, ini sahabat. Oh, warna merah menyalanya mantap ya. Tuh, wish, keren ya. Yang sana satunya lagi ngaso deh. Ya, mantap ya warna-warnanya. Sudah timbul warna-warna merah. Ini makannya sahabat jangkrik, ikan kecil, udang kecil, ikan kecil hidup maksudnya, udang kecil hidup, dan jangkrik ini makanannya. Ini kalau soal makan sih agresif sekali sahabat, sehingga saya kalau memberi makan si Oscar ini rada-rada agak di gimanain gitu ya, supaya makannya terlalu tidak berlebihan ya. Kita juga susah nanti dapat, karena kalau kita beli ikan hidup itu kan kadang-kadang sahabat habis gitu ya. Kemudian juga kalau mencari ikan hidup kadang-kadang kita tidak sempat. Nah ini jadi ya, kalau jangkrik sih alhamdulillah lah ya. Nah, mantap kan sahabat. Nah, keren ya, keren ya. Nah ini jangan langsung diduga wet spot sahabat ya, ini adalah kotoran-kotoran yang di sini ya, melekat di situ ya. Jadi jangan langsung berkesimpulan, wah ikan saya kena wet spot. Perhatikan benar-benar sahabat, kalau wet spot itu dia gimana ya, menempelnya tetap begitu ya. Kalau yang ini kayak kapas-kapas gitu ya, melayang-layang. Ah, kayak begitulah. Jika sahabat lama-lama memperhatikan pengalaman, nanti juga sudah tahu ya, ini oh ya, ini putihnya wet spot gitu ya. Ini belum dibersihkan ini, akan kita bersihkan nanti ya. Oke, sahabat, perkembangan Oscar kita. Ih, mantap.